Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request dari seseorang ya, yang sudah lama merequest ya, tapi saya baru bikin video sekarang. Cara bangun saat kita terjatuh ya, jika diserang menggunakan senjata tajam, baik celurit ataupun senjata tajam yang lainnya ya. Jadi cara bangunnya itu bukan seperti kalau kita sedang kosongan ya, atau dikejar hanya pukulan tendangan itu kita masih bisa berdiri ke depan dengan cara keep ya, seperti itu. Tapi kalau untuk dikejar senjata tajam ini cara bangunnya lain ya. Coba ini ya contohnya ya. Nah, dalam posisi seperti ini saat kita lari mundur, kaki kita kena kait ataupun kita memang kesandung ya, kesandung benda baik batu ataupun kayu di belakang kita, kita langsung rolling ya, atau rolling ke belakang. Jadi kalau rolling ke belakang itu saat musuh mengejar itu kita punya kesempatan untuk lari dan menutup. Coba ya. Nah, yuk. Mulai. Nah, seperti itu ya. Jadi, sudah. Ini. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi, caranya itu jangan posisi kepala jangan lurus. Ya, jangan lurus seperti ini. Tapi kita ke belakang, posisi kepala miring seperti ini ya. Jadi, saat kita rolling ke belakang, posisi kepala miring seperti ini dan ini menekan ya, supaya tidak terlalu mepet ke tanah. Jadi kita itu seperti mengambang kepala ini, jadi agak miring seperti ini, baru loncat ke belakang. Coba contoh pelan-pelan. Terus posisi celurit jangan diam di belakang seperti ini, tapi di samping. Jadi saat kita melakukan rolling belakang, celurit posisinya di samping seperti ini ya. Jadi enggak kena tindih sama kita sendiri. Coba pelan ya. Nah, posisi seperti ini, ayo langsung lompat. Nah, posisi miring. Kalau agak pelan memang agak susah ya. Coba langsung jatuh langsung. Entah. Nah, jadi posisi seperti itu ya. Langsung nutup. Jadi saat kita dikejar lawan dari depan, langsung jatuh, kita sekalian lari, sekalian nutup ya. Jangan berdiri seperti saat kita kosongan ya. Coba berdiri dengan cara seperti kalau lagi kosong ya. Nah, kalau kosongan masih bisa berdiri cara seperti ini ya, kalau kosongan. Tapi kalau pakai senjata jangan berdiri seperti itu. Coba satu. Nah, saat dikejar seorang ini langsung kena ya. Jadi jangan berdiri dengan cara seperti itu. Jadi jika mendapatkan serangan dan kita jatuh, kita langsung rolling ke belakang lalu nutup ya, rolling ke belakang lalu nutup. Jadi ada jeda waktu untuk kita lari dan mengamankan diri seperti itu ya. Mungkin untuk request yang merequest cara berdirinya seperti itu ya. Jadi harus sering berlatih, karena kalau tidak sering berlatih, kalau posisi kepala kita tidak miring, ini akan cedera di tulang leher ya. Jadi bisa menyebabkan cedera atau sakit leher ya. Seperti itu saja. Mungkin saya kali ini hanya membuat video itu saja. Jangan lupa like, comment, juga subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.